Okay, mari kita masuk seri BMW G30A naked punya, tapi dia sudah buat siap full accessory. Okay, ini motor customer, parking jual saja. Motor ni tahun 2019, harga jualan siap full accessory hanya RM13,800. Okay, tahun 2019, harga jualan RM13,800. Okay, kita tengok dari depan apa accessory dia sudah tambah. Nombor satu, windshield yang main besar, dia sudah tambah. Kemudian lampu semua standard, color semua original. Handguard dia sudah tambah. Crash bar dia sudah tambah. Okay, radiator cover dia sudah tambah. Tayar depan cantik lagi, lebih kurang ada 80% original, datang sudah upside down fork, siap ada ABS. Okay, motor ni satu silinder biar motor 310cc dengan 33.6 horsepower, top speed dia lebih kurang 170 km/h. Okay, exhaust masih standard. Kemudian dia sudah tambah shut side box, shut punya side box dengan satu aluminium yang top box. Okay, kemudian belakang sudah tambah satu splash guard. Tayar belakang lebih kurang ada 70% lagi. Okay, rantai sprocket semua pun cantik lagi. Kemudian color semua original. Okay, color semua pun cantik. Atas ada tambah lagi satu phone holder, ada tambah satu handlebar razor. Handlebar kaya tinggi biar handlebar razor. Mileage pun dah tinggi. Mileage hanya jalan 19,000 km saja. Okay, mari kita cuba start tengok ini BMW 310R bunyi dia macam mana. Okay, bunyi semua, engine semua cantik lagi lah. Okay, bunyi dia tak kuat sangat kerana dia satu silinder saja biar motor. Okay, sekali lagi 2019 G310R naked punya, dia sudah complete full touring punya accessory. Customer biar motor, parking jual saja. Tahun 2019 harga jualan RM13,800. Deposit rendah RM100, siap rotate insurans bulanan RM200 lebih 7 tahun. Loan Aeon, loan credit, loan credit card EasyPay pun kita boleh uruskan. Kalau trade motor, jual motor atau parking jual pun kita boleh uruskan. Okay, kemudian kalau duduk jauh pun tak payah risau, kita hantar seluruh Malaysia. Okay, kalau minat terus datang ICT Motor Shalam tengok motor ni, ataupun terus WhatsApp sales team kita saja, kita boleh hantar sampai rumah. Kasih, itu saja, jumpa lagi.